Tar dulu bang. Gerakan gokil. Up, up. Gerakan gokil. Up. Oh, bentar. Cara ngubah gerakan gokil gimana, guys? Guys, cara bentar, dipilih dulu apa? Oh, enggak bisa dipilih, guys. Oh, guys, tolong, tolong. Banyak banget, gue pengen helikopter, guys. Gue pengen helikopter. Helikopter, helikopter. Aduh. Oh, tapi lumayan lah. Sabar, tenang, tenang. Ah. Allah. Ntar bang, kasih gerakan gokil dulu. Ah, fatality ya. 1-2 buat ganti. Oh iya juga ya. Oh iya bener, guys. Helikopter. Oh iya. Gitu ya. Fatality, fatality, fatality. Oh iya, 1-2 guys, maaf ya. Ah, nice, nice, nice. Kalau gini kan enak. Op, 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 op. Eh, maaf, 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 maaf. Apa sini, 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 mendekat, mendekat, mendekat. Mendekat. Helikopter. Helikopter. Ayo, ayo. Gerakan tambahan. Nambah darah. Iya, darah suka lupa gua, guys. Ah, lemes lo ya. Bewan kita. Mampus. Gerakan tambahan. Hop. Mentalnya ke sono. Aji gile bos, combo nih 28 bos. Aduh, kaki lu mending. Gua ditendang di peler anjing. Bangsat lu Budi. Bangsat lu semua. Capek-capek gua bersihin kelas, sekarang kotor lagi anjing. Lu pada ngapa ganggu gua mulu dah? Lah, kan yang deklarasiin perang duluan elu, Bun. Terus lu mau kita diem aja gitu? Goblok. Harder, Daddy. Cokis dia anjing. Gua ngajak perangnya ke Rico. Terus ngapa curut-curut nih malah pernah datang? A king doesn't chase the peasants. A king takes on a king. Kayak lu itu literally cuma underdog, Bud. Enggak pantas buat lawan Rico. Gua udah cukup kesel karena harus bersihin kelas lagi. Corona. Sekarang malah ketemu bunga basah kentut. Anjing. Jurus apa ya itu, guys? Oke, udah recording. Anjing vlogger, guys. What's up, guys? Rani the Kembali vlogger ya. Sama Rani dalam episode lain di Aciki Weird Aciki Dao. Jadi pada video kali apip, ini. Apip. Kebiasaan banget ya. Tiap recording pasti ada aja. Beli jurus berdoa ya, kepada ini. Tuhan, Bang, nah, auto nambah darah. Di recording nih. Iya, Bang. Saran aja enggak sih? Jadi nanti ya kalau banyak duit ya. Udah ngaret banget gara-gara ngerjain PR mulu. Kayaknya gue fokus kalo stat dulu deh. Gimana caranya gue ikut turnamen? Anjay. Ah, Ciki Wira Cikonde. Up, 3 bulan kemudian. Harusnya udah jadi abang-abangan ya kalau 3 bulan ya. Selamat datang kembali di acara kehidupan pada awal bulan Oktober ini. Acara yang diselenggarakan setelah UTS. Rame, acara yang sakral, mendebarkan. Ini guys, turnamen guys, turni. Apalagi selain turnamen Ratio Gang 2018. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita pengen ngucapin terima kasih banget ke kelas 12 banyak minum arak berali tuh, tambah OP. Iya bang, sekarang mantap. Sekarang semua kelas udah ada logonya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bakalan memperkenalkan Clickers guys, Clicker. Tahu enggak sih? Clickers kan guys yang gini ya? Dari kelas Animation Engineering. Rapa Nerin, makasih 9 bulannya ya. Masih kemana? Kok enggak ikut? Bang Alan hilang kemana tahu? Kayaknya kelas animasi enggak ikutan. Kenceng banget. Kok enggak ngabarin Panitia ya? Ya, sayang banget. Ya udah deh. Oke,
peserta turnamen kita selanjutnya adalah kelas Mechanical Engineering dengan nama geng The Yellow Jackets. Bang Louis merupakan perwakilan dari kelas Mechanical Engineering dan juga ketua dari The Yellow Jackets. Julukannya adalah Louis the Madman. Anjing, dia sebelumnya Madman pernah mengikuti turnamen tahun lalu, namun hanya berhasil sampai ke tahap semifinal. Hingga akhirnya Bang Louis mengorbankan kelulusannya dari SMK Cipta Wiyata demi mengikuti kembali turnamen Race Your Geek ini. Kagak naik, kagak lulus. Kelas Carpenter Engineering dengan nama geng The Mad Dogs. Bang Do nih, Bang Do guys. Kelas ini diwakilkan oleh Bang Udin dengan julukan Allah, Udin. Udin the Clean Bolt. Dia juga merupakan ketua dari The Mad Dogs. Alasan mereka untuk membuka bajunya adalah untuk memamerkan otot-ototnya. Bang Dok guys, tapi gimana botak. Gimana caranya punya otot kayak gitu, Bang? 100 kali push up. Lah, 100 kali. Saitama anjing. Dan lari 10 km per Saitama tahun. Lu. Bisa telat mulu lu. Maaf. Oke, okay, untuk selanjutnya peserta turnamen kita yang lain berasal dari kelas Network Engineering dengan nama geng Muteki no Saikyo. Perwakilan dari kelas Network Engineering adalah Bang Gian dengan julukan Gian the Tickwall. Dia juga merupakan ketua dari Muteki no Saikyo loh. Kita semua udah pasti tahu lah ya tentang Bang Gian. Karena di turnamen tahun lalu dia ngegantiin posisi abangnya yang sakit parah dan bahkan lolos hingga tahap final. Final, finalis dia. Nama gengnya pakai bahasa Jepang. Bang, apakah Anda wibu? Tentu saja, karena wibu. Oh, dan peserta turnamen ini guys Grian juga ya. Berasal dari kelas software engineering dengan nama geng Para Kacu. Kelas software engineering ini akan diwakilkan oleh Budi Clickers, yang guys, merupakan ya murid baru di SMK Cipta Wiyata. Dan kita cuma punya informasi itu aja sih. Budi ini cukup misterius ya kayaknya. Itu Budi yang ngalahin Bang Alan kan ya? Iya, yang kemarin juga partai sama Bang Rico. Mereka semua akan bertanding dalam turnamen ini untuk memperebutkan posisi menjadi generasi OSIS selanjutnya. Sekarang mari kita undi siapa yang akan bertanding terlebih dahulu. Match perdana dari turnamen Race Your Gang 2018 adalah... Apa ini? Louis melawan Budi. Hop, langsung open kita ya. Guys, apa nih para spoiler lovers ini ya? Datang-datang gitu. Si info tiba-tiba. Lah? Hah? Hah? Lontong. Kontlo kali. Ed, mau beli apa? Ah. Ini dia, guys. Nyariin. Ingat, boros aja, gak usah nabuk. Apaan sih, so asik banget. Orang mau beli ya. Gerakan gokil, berdoa pada. Aduh, mahal guys. Lakukan pose paling gokil ultimate to the max. Apa sih? Tipus ini apa sih? Ini sih guys, serangan dekat dan jauh. Serangan area. Apa sih tiba-tiba ada gitar ya? Helikopter udah. Ini berdoa kepada Tuhan, guys. Bisa sih kepake sih, enggak pakai item kita jatuhnya ya. Cuman 250.000 gitu. Mendingan ke stat dulu enggak sih, guys? Apa nih gerakan gokil lah? Coba. Oke, sick move-nya jadi nambah gua ya, guys ya. Oke, yang sebelumnya 1 mungkin jadi 2 sekarang ya. 180.000. Energi sama pukulan cukup pas ya. Pas, guys ya. Nice. Helikopter. Gear gokil, gear gokil aja ya biar. Modalan kayak lu gak bakal bisa ngalahin gua. Jejak-jejak dulu guys.
kebanyakan lagi. Dua kali ya. Gua bakal menang turnamen kali ini. Aduh, gak kena lagi. Op. Ah, gua lupa ya. Gua lupa makan ya, guys ya. Lupa. Keseruan. Bajak. Ah, gear gokil. Allah. Gear scam. Allah, gear scam ya. Mampus kau ya. Guys, gear scam, guys. Anjing lo, bot. Ya, ini kita harus nambah damage deh, guys ya. Makan nih gear bro. Op. Tapi energi kita sih lumayan ya guys ya. Recovernya jadi cepet. Lumayan banget guys energi kita. Sumpah. Mie goreng juga heal toh. Iya cuma 25% tapi. Udah kan? Sang kacuk tadi keren banget tuh bud, katanya itu udah bela-belain ya gak lulus. Balik lagi dia demi ikut turnamen, kalah juga bah. Mau kemana? Mau ketemu orang spesial? Up. Hah? Up. Pake. Yusuf makasih 10 bulan ya. Bau-bau Bang Luis gak lulus lagi nih. Yo, Pak Boy. Luis. Bela-belain kagak lulus. Oh ada mini games guys ya. Coba. Sophia menunggu katanya guys. Ih, sket. Jir moment, agak telat nih gua. Duh. Kira-kira marah enggak ya? Wah, tinggal pake aja sih. Kalau saya marah bingung sih gua ngadepinnya. Woi, mau kemana lo? Apaan? Kombo babi. Hah? Ini bukan mini game, guys. Ini bukan mini game ya? Ayo ku wise nih, bos. Senggol dong. Mental lu ke alam baka. Awas dulu ya katanya. Oh, bukan. Mini game itu yang di tengah-tengah ini. Chat, apa nih chat? Oh. Cat bangsat. Gua kira Indonesia, guys. Ternyata Inggris. Ini guys, yang harus kalian elus bocil elus ini ya. Itu pentalon OSIS nyari ribut. Oke. Apa ini? Coba ada mini game apa coba? Nah, gini dong. Play. Bud jangan cuma jago berantem doang. Bisa push up gak lu? Gue tantangin lu push up sebanyak-banyaknya. Gue kasih hadiah kalau lu bisa nyelesain tantangan gue. Gimana, berani gak lu? Berani. Mantap ya udah kuy. Apa nih? Allah. Ingat juara 3 dulu. Oh. Untung gue stop guys. Ada kucing di lantai atas. Kalau di lulus ada easter egg katanya. Backspace. Ah dapat goceng. Oke. Dicicil ya. Tukang itu berisik banget ya. Oh, itu ada game.
Langsung ke juara 2 aja, juara 3 cuma dapat 5.000. Ya maaf, disuruh cicil tadi katanya. Tambahin 5. Itu suara tepuk tangan. Masa kayak gitu suara tepuk tangannya. Nah, lagi-lagi. Anjay GB bor. Makasih ya guys ya tipsnya ya. ASMR tukang. Tahu guys. Tukang-tukang ini ya. Ambil semua juga enggak masalah kan duit juga. Bukan, kan kalau kita juara 1 katanya nanti juara 2 juara ini gimana? Enggak keambil. Cek ganteng ada tukang kuli. Gimana? Kompe. Oke guys, anjing auto 180.000 ya. Kaya kita bro. Damage kita nih mentokin apa? Anjay. Stats dulu ya guys ya. Stamina. Ntar guys, lihat mini game dulu ya. Dia. Oh ini. Sakit ya. Gue nemu kursi roda di UKS daripada gak ada gunanya, gue bawa kesini aja. Walaupun gak tau. Lu bisa seberapa jauh pakai ini kursi roda? Apa tuh? Oh, ini di spam guys. Kita langsung ke yang kedua aja guys ya. Stats dulu toh, kalau ulti damage-nya rata-rata sama. Iya makanya. Gue juga fokus stat ini. Bentar. Nyantai kita gak nyampe guys. Untung aja kita fokus. Itu bukan kuli atau panjang tebing. Oh gitu. Itu ada panjang tebing tadi. Yang dok. Enakan pakai stick. Yes, pasti gua jebol dah kayaknya ini, guys. Wadaw. Iya ya, kalau stick enak ya. Ini pegel juga, guys. Ngomong-ngomong nih. Aduh, 5 detik, guys. Aduh, pegel. Aduh, pegel. Pegel, guys. Pegel guys. Guys yang ini pegel dulu guys. WTB spasi untuk keyboard ya. Pegel guys. Ini apa lagi nih? Mini game gempa ya, capek guys. Stick ice spam X bener juga ya. Woi, ngopi dulu lah. Tes damage. Nah, kenapa kok jadi gini? Gak ada. 62.000 guys. Kaya juga anak ini ya. Lumayan guys, berasa guys. Lumayan guys, berasa. Panda Q, thank you sudah rejoin. Wih, apa nih? Tepok gambar, bedanya kalau di sini sama di tongkrong muklis itu teruhan. Apa nih? Cocok untuk latihan. Tunggu lawanmu. Lah. Ini enggak bisa milih yang 12, guys.
bisa anjing. Apa sih ini? Pakai apa sih? Gitu. Oh. Harus pakai mouse, guys. Pakai enter. Gini. Kita hancurin ya. Kok ini masih minus 7 sih, guys? Gini kah? Oh, biru sama gede-gedean angka di dua tempat. Ini tuh merah sama biru kan buat attack defense. Kalau sama-sama attack jadinya minus-minusan. Gitu maksudnya. Berarti attack gua sia-sia di sini ya. Coba gini dulu, guys. Kamu menang. Saatnya kamu naik level. Udah gitu doang minus-minusan, guys. Kayak Marvel Snap tuh. Gak apa-apa, yang penting musuh minus lebih gede. Oke, oke. Coba ya. Langsung 150. Anjing, kocokan gue ya. Langsung. Langsung ya. Kita kok gak bisa sih? Langsung minusin satu arah, guys. Ya. Ini enggak ngaruh kan kalau kita attack, guys? Kenapa sih? Error dah. Namanya strategi minusin satu titik ya. Rungkat ini katanya. Kenapa bisa rungkat, guys? Kenapa bisa rungkat, pertanyaan gua? Katanya minus-minusan lawan ya. Allahu akbar. Tiba-tiba dia punya kartu 10. Oke, perlu akumulasi berarti. Beneran rungkat ya? Enggak bisa, guys. Yang kayak gini ini. Allah. Enggak bisa dipencet, guys ya. Enggak bisa, guys. Enggak bisa nih ya. Enggak bisa ya. Kita langsung ya, langsung ya. Enggak bisa, guys nih. Ayo, wangi. Ini dia maksud gua, guys. Ini pakai enter. Oke, guys. Wah, attack-attackan dia, guys ya. Kita defend. Oke, kita harus menang 2 titik ya. Allahu akbar. Iya, terus bang, terus bang. Ntar kita defend yang ini dulu, guys. Ya gak sih? Kita defend yang ini dulu ya. Kalau dia attack gua, gua kalah juga, guys, ini. Gua liat-liat nih. All in angka gede buat 2 titik aja tuh. Ini defense 6 tambah 3 9. Oh, bisa ini. Ini kalau defense gua lebih unggul, gua menang, guys. Kalau attack, oh iya, attack bisa ya. Attack 16. Bisa juga full attack. Kalau full defense gua taruh kanan juga bisa, guys. Tapi nggak juga, tolol. Betul ya. Gini ya, ini bisa berarti ya. 3 versus 1 gua menang berarti ya. Oke, guys. Ya, aku mengerti, guys ya. Makasih. Sorry ya. Kita defense tengah. Gini kan? Maksud kalian kan? Ya kan? Gini kan maksud kalian kan? Ya kan? Gini kan? Tetap rungkat ya. Dapat 150.000 ini sama modal enggak, guys? Enggak ya? Enggak bisa nih.
Kita lanjut lagi, terus-terusan. Sabar. Begitu. Oh. Begitu, guys. Oh. Mau apa kok? Sampai lu punya yang gede banget ya. Kalau minus 3 masih untung, masih menang gua kan, guys ya? Ya. Masih menang gua ya. Easy money. Easy money kalau udah ngerti ya. Cair guys, cair guys, cair guys. Lagi. Ketagihan. Ketagihan. Alhamdulillah. Ini harusnya kalau gua taruh 8 beda. Oh, sorry. Kalau gua taruh 7, bedanya 12, guys. Kartu 12 jarang kan ya? 12 jarang nih guys harusnya. Ditaruh sana sama dia. Harusnya sih gue win guys. Harusnya ya. Ini berarti beda 14 guys. Alhamdulillah. 12 nya ditaruh sana. Allahu Akbar. Apa nih, bola kah? Mantap, udah tutup mata Gi, jangan curang. Itu sampai 1947 ya. Patok 4 ini. Patok 4 ini. Oh. Kenapa mini games yang ini begini ya? Ada panah hijau tuh. Iya. Kayak mana cara ke sana, guys? Itu di belakang siapa, guys? Kantin, itu Easter egg. Oh. Iya. Tunggu gua enggak paham map, guys. Ini sih enggak bakal ketemu ya. Enggak bakal ketemu semua nih, waktunya cuma 170 detik. Kecuali udah tahu semua. Tuh, ada lagi tuh, hijau-hijau tuh. Tumbal proyek. Setan kejepit. Udah jadi ngeri-ngeri, bangsat. Bisa, guys, ternyata satu lagi, tapi di mana ya? Info lokasi masih. Aduh, jadi penasaran gue lagi gini, 20 detik lagi, guys. Rutenya salah gue ya. Bawa tangga tadi, bawa tangga. Oh, itu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tidak. Oh, sempet guys, alhamdulillah. Yeay. Sempurna. Dapat 100.000. Lah. Yang ini GB beneran, guys. 100.000. Oh, ini GB, guys. Enak banget. Ter GB kali ini. Iya, rutenya bolak-balik gitu. Jadi mendingan masuk sini. Beneran ke situ. Dari sini langsung ke kantin, baru terakhir yang di tangga kayaknya gitu deh. Soalnya yang ini pas-pasan banget nih. Muter. Sisa 20 detik. 19 lah. 100.000 nih. Jadi lebih lama kayaknya. Iya. Scam. Apa GB itu ya? Hah? Apa GB itu ya?